Wallahu alam ya, anak nggak pernah ke Amerika, tapi teman yang pernah ke Amerika dia cerita, anak muda kalau mau beli rokok itu harus nunjukkan KTP. Umur 18 tahun baru dikasih rokok. Sebelum itu nggak ada. Di negeri kita anak-anak SD sama anak-anak SMP sama rokoknya ditaruh di kupingnya. Allahu akbar. Jadi antum terus kasih nasihat. Kalau kita bicara agama, bicara halal dan haram, Nabi alaihi salatu wasallam diutus wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Nabi diutus untuk menghalalkan semua yang baik-baik. Dan beliau diutus untuk mengharamkan semua yang berbahaya. Al-khaba'ith itu yang buruk adalah yang membahayakan diri. Jadi kalau ada sesuatu membahayakan, maka walaupun tidak ada dalilnya, maka ini dalilnya. Itu berbahaya.